Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman di YouTube. Kita malam ini senang sekali punya satu pelatih top di Indonesia sama kita. Dia sharing sama kita. Selamat malam Coach Deko. Halo, selamat malam. Apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih sekali punya waktu untuk kita, untuk sharing sama kita. Kita senang sekali. Yang ada mungkin pelatih rata-rata sudah kenal sama Coach Deko, tapi yang tidak kenal, saya kasih tahu Coach Deko sudah lama jadi pelatih profesional. Mungkin dia pernah kerja di Surabaya, pernah pegang tim di Liga 1 Thailand, dia badan Indonesia di Persija dan sekarang di Bali United dan prestasi luar biasa dua kali jadi juara Liga Indonesia. Dan mudah-mudahan tahun ini jadi juara lagi ya. Terima kasih. Sudah tiga kali saya juara di Persebaya juga. Sudah tiga kali Surabaya juga, luar biasa. Sip. Oke, tidak lama-lama Coach, pertanyaan pertama, siapa jadi favorit pelatih Coach Deko dan siapa jadi favoritnya? Ya, saya papa saya juga pelatih. Terus saya dari umur mungkin 4 tahun 5 tahun sudah ikut dia di latihan dia, sudah lihat di luar, sudah lari sebagai anak kecil. Terus setelah itu 10 tahun 15 tahun masih sangat muda, 17 tahun saya ikut terus papa saya. Awal saya pasti saya mau jadi pemain bola. Saya coba sebagai pemain bola, tapi setelah itu saya punya proses sebagai pelatih fisik, sebagai asisten pelatih, pelatih usia muda. Terus sekarang saya pelatih dari tim yang senior dan tim profesional. Tapi saya pikir semua ada kenapa saya punya papa saya jadi pelatih. Dia juga pelatih di banyak klub dari Brasil, terus juga mungkin 4 timnas di luar negara, luar Brasil, terus juga di timnas Brasil juga. Dia punya CV ya sangat sangat lengkap, sangat bagus. Dia pasti yang contoh sangat bagus buat saya. Saya ada di dalam rumah sama dia. Yang pelatih mungkin yang terkenal di Brasil ada Carlos Alberto Parreira. Dia yang pelatih bawa Brasil juara di Piala Dunia di América. Tahun 94, waktu itu saya sangat muda, saya sangat cinta sepak bola. Waktu itu ada striker Bebeto, Romário, luar biasa waktu menang di sana. Terus pelatih ini, saya tahu kualitas dia sangat sangat bagus juga. Oke, terima kasih luar biasa. Papanya sendiri juga jadi idola, jadi favorit. Pasti senang dia dengar. Pasti kirim cium ke anaknya nanti dia. Dia sudah meninggal, tapi dia pasti ada di atas lihat dia, saya bantu saya di atas sekarang. Tapi pasti mama bisa dengar, mama senang juga. Mama masih ada. Terima kasih Coach Deko. Saya lanjut pertanyaan kedua. Apa jadinya kriteria untuk pemain muda akademi bisa naik ke tim senior? Di Indonesia mungkin saya pikir yang kurang dari usia muda, mungkin tidak ada banyak pertandingan, tidak ada liga dari usia muda atau liga mungkin cepat sekali. Ya. Saya pikir seperti itu, dari berapa tahun saya sudah kerja di Indonesia, saya lihat masalah ya ini, atau mungkin ya berapa klub saya lihat mungkin kerja sama usia muda 1 bulan atau 2 bulan sebelum kompetisi, main kompetisi, setelah selesai kompetisi baru ya selesai latihan, berhenti latihan. Saya pikir ini ya tidak bagus buat pemain. Saya pikir pemain harus latih terus di dalam 1 tahun. Kamu punya libur ya maksimum 1 bulan sudah cukup buat pemain dari usia muda juga. Bagaimana menurut Coach Deko, bagaimana cara terbaik untuk angkat mental pemain? Mental pemain, ya masa sekarang di Indonesia sangat sulit. Kenapa kompetisi sudah berhenti lebih dari 1 tahun, yang Liga 1. Sudah lebih dari 1 tahun. Tahun ini kita cuma main yang piala, yang pura.
cuma berapa pertandingan, 4 pertandingan. Ya, sulit buat angkat yang mental dari pemain, tapi kita, saya sering diskusi sama pemain semua, kita harus tetap profesional, yang pikir positif, yang kompetisi harus balik, di semua dunia main, masa di Indonesia tidak main. Terus kita harus siap, waktu balik ke kompetisi, kita harus siap. Buat kita siap, kita harus latih setiap hari, perbaikin kondisi kita, fisik, teknik, taktik. Kita bicara seperti ini. Saya dengar sekarang, tanggal 27, main. Mudah-mudahan ya tidak ditunda lagi. Ini informasi dari PSSI, dari polis juga. Mudah-mudahan ini jalan. Tidak ada yang bisa berhenti lagi. Ya, sudah waktu untuk mulai liga ya. Sudah terlalu lama juga ya. Sudah terlambat. Menurut saya sudah sangat terlambat. Oke. Okay. Bagaimana Coach Teko pikir langkah-langkah atau tips untuk pelatih muda dia mimpi satu hari jadi pelatih profesional? Ya, dari pelatih yang muda, ya saya pikir yang proses harus bagus. Ya. Kadang-kadang mungkin ada berapa pemain sudah jadi sebagai pemain, terus dia langsung mau pegang yang tim senior, saya pikir ini kurang bagus menurut saya, tapi ada banyak yang sukses juga. Tapi saya pikir lebih bagus dia lebih asisten dulu, dia bisa latih yang SSB, yang pemain muda, anak muda, dia setelah itu bisa U15, U17, U20, saya pikir yang proses, setelah itu asisten dari tim senior 1 tahun, 2 tahun, buat dia kerja sama berapa pelatih, lihat yang latihan dari berapa pelatih, pasti dia lebih siap. Ha? Saya pikir dari itu, waktu kamu muda langsung ke tim senior, saya pikir pasti banyak masalah datang, terus kamu mungkin tidak siap buat terus masalah. Sip. Very good. Saya juga setuju sama harus ada proses, harus mulai dari bawah. Itu pengalaman banyak yang pelatih-pelatih muda kita harus belajar. Habis itu seperti Coach Teko bilang, jadi asisten dan mudah-mudahan nanti satu hari dapat kesempatan untuk pegang tim senior. Ya. Saya lanjut Coach Teko. Ini apa kuncinya untuk bertahan performance selama satu musim? Kunci, ini yang kunci buat bertahan performance. Ya, Indonesia, seperti Liga Indonesia, ya Liga tidak mudah. Ada seperti sebelum kita baru mau mulai kompetisi, lagi di sini pasti ada banyak tim target juara, terus kita benar-benar tidak tahu yang tim ya bisa jadi juara. Mungkin yang beda dari Bundesliga sudah 8 kali yang Bayern sana juara, atau Liga Malaysia lebih dekat di sini, yang Johor, CDT, sering juara, 6 kali sudah langsung juara sekarang. Di Indonesia, saya pikir banyak tim bisa, terus kamu benar, bukan kerja sama 11 pemain, saya pikir. Waktu tim pikir dia punya 11 pemain bagus, tapi mungkin cadangan yang kurang, atau kurang siap mungkin di dalam kompetisi lama seperti kompetisi Indonesia bisa kurang bagus. Waktu kamu latih semua di dalam tim, saya pikir semua siap buat bantu tim, ya kamu bisa bertahan di atas liga, bertahan konsisten di dalam liga. Oke, terima kasih untuk sharing luar biasa Coach Teko, very good. Senang kita. So, jangan pelatih muda lupa kita bukan latih cuma 11 pemain seperti Coach Teko bilang, harus ada squad, harus rata-rata dan semua cadangan dan pemain di tribun juga harus tepat perhatian. Coach Teko, saya mau tanya, apa style of play yang suka dan atau apa style of play cocok untuk klub di Indonesia atau pemain di Indonesia? Ya, semua tergantung klub. Kamu kerja di klub mana? Kamu kerja di klub besar atau klub mungkin punya target degradasi, tidak degradasi, kamu harus sesuai target dari klub, saya pikir seperti ini.
Semua klub pasti sangat beda. Saya sudah kerja di tiga klub ini di Indonesia, di Persebaya, Persebaya Surabaya awal karir saya 5 tahun di sana. Terus saya setelah itu keluar dari Indonesia balik lagi ke Persija Jakarta. Tim juga yang suporta sangat sangat fanatik. Saya pikir sangat beda dari Surabaya. Terus sekarang saya di Bali, Pulau Bali ini juga yang klub mungkin lebih muda, cuma 6 tahun mungkin Persebaya yang Persija klub-klub tradisional. Yeah. Tapi Bali juga sudah punya prestasi bagus. Terus manajemen juga saya pikir punya visi lebih modern juga buat sepak bola Indonesia. Susah bicara sistem atau buat pemain, kamu harus lihat yang tempat kamu kerja. Di Liga 1, Liga 2, Liga 3. Harus lihat yang tim, kualitas dari pemain. Buat kamu sun-sun, buat kamu pikir yang paling bagus mana. Oke, terima kasih luar biasa Coach Teko untuk sharing sama kita. Saya mau tanya tentang fisik, Coach punya juga banyak ilmu di fisik. Misalnya kita lihat berapa bintang pelatih fisik yang seperti Jens Bengtsbo, Raymond van Heijen, Victor Vlade, yang mana suka dan kenapa suka? Soal pelatih fisik, saya ya awal karir saya, setelah saya berhenti ya main, saya langsung kuliah di universitas di Brasil, saya 4 tahun. Terus saya selesai langsung ya pegang klub dari Liga 2, dari Rio de Janeiro, sebagai pelatih fisik sama assistente. Tapi sebelum saya sudah ya kerja di SSB, di beberapa SSB di kota saya, Rio de Janeiro. Waktu itu saya bisa mungkin lihat banyak latihan dari 4 klub besar dari kota saya, dari Rio de Janeiro. Terus saya pergi, duduk di tribun, lihat yang latihan sana, catat sendiri, lihat semua ya dari klub besar punya staff banyak, ada 10 orang, 12 orang, pelatih fisik ada 3-4 orang sana, buat yang cedera, buat yang pemanasan, buat yang recovery, terus kita bisa lihat banyak. Di Brasil punya satu juga, dia juara di Piala Dunia, dia nama Paulo Paixão. Dia juga setelah di Grêmio, clube besar di Brasil, dia de Rússia, dia de Europa, dia punya CV sangat bagus. Terus dia sudah juara Piala Dunia, kita harus bilang dia sangat bagus buat Brasil. Sangat bagus ya. Kelihatannya Coach Teko sangat nasionalis juga, Brazil lah kuat ya. Kita harus kenapa kita lahir dari sana, meskipun kita pasti di Brazil juga ada siaran langsung dari Liga Itália, dari Liga La Liga Espanha, dari Bundesliga, semua liga dari Europa kita bisa nonton di Brazil. Waktu saya mudar, pasti saya punya klub dari Itália, saya suka sama Itália, lebih lah dari negara lain dari Europa. Tapi pasti kita ikut lebih dari Liga Brasil, terus kita juga orang Brasil harus support ke kita, negara kita juga. Ya, betul. Terima kasih Coach Teko untuk sharing. Sekarang kita lanjut dengan satu skenario. Minta opini dari Coach Teko. Skenario begini, kita main away, lawan main 4-4-2, dan punya 2 striker yang super cepat. Apa pelatih bisa berpikir atau strategi apa, taktik apa pelatih bisa pakai untuk tim sendiri? Ya, lawan yang striker cepat, ya Indonesia punya banyak. Banyak winger, bukan striker tapi winger, banyak yang cepat. Kamu harus punya organisasi, waktu kamu tahu kualitas dari lawan, seperti kamu bilang yang pemain yang cepat, kamu harus punya organisasi, kamu 2 center back atau 3 center back kamu pakai, harus punya komunikasi bagus, buat marking di belakang, terus kamu harus lihat yang pemain dari kamu juga, waktu dia punya kecepatan juga,
kamu tidak punya banyak masalah main di atas. Tapi waktu center back kamu tidak punya kecepatan, lebih bagus kamu mundur, yang tim main kompak di belakang, buat tidak kena yang pemain cepat dari lawan. Oke, luar biasa Coach Deko. Terima kasih banyak. Dan sekarang terakhir, saya minta Coach Deko kasih satu pesan-pesan untuk pelatih muda di Indonesia. Ya, semua saya pikir ini, ya, saya lihat banyak orang cuma ya kritik ke Indonesia. Cuma kritik. Saya pikir ya kita harus lebih positif yang pertama. Yang positif sangat-sangat penting buat kita. Terus waktu kamu pelatih, pasti kamu di dalam tim ada mungkin 28 pemain, 30 pemain, semua karakter beda. Kamu harus tahu punya komunikasi bagus sama pemain. Setelah itu kamu punya tim pelatih kamu, di sebelah kamu ada asisten, ada pelatih fisik, ada pelatih kipa, ada yang pijit, ada yang ambil bola, ada banyak orang, kamu harus bikin suasana di dalam tim kamu bagus. Saya pikir meskipun muda atau senior atau tua, dia harus tahu komunikasi sangat sangat penting, terus dia harus lebih positif. Saya pikir ini buat sepak bola lebih bagus, nah kita harus lebih positif, terus kita cuma harus bicara banyak mungkin sama yang manajemen tim atau yang presiden tim buat punya fasilitas lebih bagus buat kita pelatih muda atau senior bisa latih lebih bagus. Terus yang pemain juga pasti yang muda atau senior ya lebih senang waktu kamu punya fasilitas lebih bagus. Saya pikir ini ya perlu di Indonesia. Ini Indonesia ya negara saya sudah kerja, mungkin berapa negara di sebelah Indonesia, yang Malaysia, Thailand, Singapura, Korea, banyak negara saya sudah kerja, semua punya fasilitas lebih bagus dari Indonesia. Tapi Indonesia punya suporta mungkin lebih bagus dari negara lain, sering stadium dari Indonesia, stadium penuh, di mana-mana kamu pergi, stadium penuh, terus waktu pemain-main sama stadium penuh, ya semangat tinggi. Saya pikir cuma waktu kita punya fasilitas lebih bagus, pasti liga ini ya semua lebih bagus dari yang negara dekat dari kita ini. Kita jangan pikir sama South America, Brasil, Argentina, Uruguay, jangan pikir sama Austria, Belanda, Jerman, kita harus pikir yang sebelah dulu. Kita harus lebih bagus dari negara sebelah, Thailand, Vietnam, Myanmar, semua ini saya pikir kita harus lebih bagus. Ya, terima kasih sama undangan ini buat kita bicara, sharing di sini. Terus saya cuma minta sama supporter, bukan dari Bali United, tapi seluruh Indonesia, kelihatan yang liga mau mulai, mau jalan, tapi ada beberapa protokol kesehatan. Terus supporter tidak boleh ke stadium, terus supporter harus nikmati di rumah, nonton di rumah. Jangan kumpul-kumpul juga, kenapa waktu kumpul, mungkin liga bisa diberhenti, atau waktu kamu mau ke stadium, liga bisa diberhenti. Waktu liga berhenti lagi, sangat kasihan yang pemain dari Indonesia sudah lebih dari satu tahun, tunggu main bola, kita sekarang harus jalan sesuai yang program dari PSSI. Saya pikir ini saya minta tolong sekali sama supporter buat tidak datang ke stadium, terus nikmati semua pertandingan dari klub kamu cinta ya di rumah aja. Terima kasih. Oke, luar biasa Coach Deko. Terima kasih banyak untuk sharing dengan kita. Pasti banyak pelajaran untuk pelatih-pelatih muda. Kita senang sekali. Dengan ini saya mau bilang selamat sukses untuk Coach Deko. Selamat sukses untuk Bali United. Coach Deko sama keluarga sehat-sehat di dalam pandemi ini. Mudah-mudahan lain kali kita punya waktu lagi untuk sharing. Dengan ini saya mau bilang sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.